Hai, okay, hari ini Cik B nak share dengan you all 4 cara macam mana kita nak mengatasi masalah pekerja. Okay, yang pertama sekali kita kena sentiasa berbincang dan bersemuka dengan pekerja. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang tim kita fikirkan. Jadi secara tak langsung dekat situ kita tahu apa masalah mereka. Jadi kita kena sentiasa berhadapan, kita kena bersemuka, kita kena tanya apa masalah mereka sebenarnya. Okay, untuk kita dapat, supaya kita dapat mengelakkan daripada masalah yang lebih berlarutan. Okey, yang kedua, kita kena sentiasa mengadakan sistem ganjaran kepada pekerja, sebab okey, daripada sistem ganjaran ni yang membuatkan mereka lebih semangat untuk teruskan diorang punya achievement target, untuk diorang sentiasa bermotivate dalam diri supaya mereka bekerja lebih baik lagi. Okey, yang ketiga, kita kena sentiasa membuat pemantauan terhadap pekerja. Kenapa kita perlu adakan pemantauan? Sebab dia tahu, supaya dia tahu yang bahawasanya majikan ataupun management takkan biarkan sebarang masalah yang berlaku di dalam syarikat. Okey, yang keempat, kita kena ambil langkah pembetulan. Okey, so secara tak langsung kita tahu sebenarnya manusia tak akan lari daripada kesilapan, tetapi kita kena ada juga okey satu pendedahan yang mana kita akan buat satu konsep pembetulan. Bila mana ada salah kita ajar, ada salah kita betulkan, ada salah kita betulkan. Okey, kita kena try and adjust, kita jangan try and error. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan mengenai HR, boleh rajin-rajin check in. Bye.